Di Jayapura, katanya di Jayapura itu ada Bukit Jokowi. Penasaran gua, masa gua di Jayapura nggak ke Bukit Jokowi? Kan nggak sah. Sah. Kayaknya ya, kita coba ke sana. Bawa. Ih! Drown! Huh? Dan biasa, tim sukses saya ini Utup Lightning. Ya, kita cus sekarang. Mana, udah ada mobilnya? Kita kan berangkat sekarang nih, tuh gua lupa kacamata, gak apa-apa lah, udah gak apa-apa biar keren. Hah? Abang, Bukit Jokowi jauh gak? Bukit Jokowi? Iya. Dekat aja bang. Dekat? Oke, kita kesana. Siap. Dari Republik kan? Iya, betul. Nonton gak malam? Aku jaga, apa, jaga malam. Gak sempat, gak apa-apa. Nanti kita foto lah. Boleh nanti. Ya belakang aja. Oke. Boleh saya... nanti aku pesan lagu. Boleh, aman. Kita dalam. Oke. Di mana Orsono tuh? Salah jalan. Jadi di parkiran belakang ternyata si bapak ini. Ini acaranya Mari Bergitar, Mari Bergembira di daerah sekitar. Nah, sekarang mumpung Jayapura, daerah sekitarnya itu ada yang namanya Bukit Jokowi. Kita kesana ya. Kita coba nih. Kuy. Oke. Kuy. Mantap. Huh? Mari menuju Bukit Jokowi. Mari bergitar. Oh iya, jangan mari bergembira, Bian. Mari berkunjung ke daerah sekitar. Mari bergitar. Asik. Ya, itu nama acara gua nih di channel Republik. Mari bergitar. Mari berkunjung ke daerah sekitar. Fix ya. Mulai hari ini gua nobatkan acara ini namanya Mari Bergitar. Mari berkunjung ke daerah sekitar. Cus. Yo, mari bergitar, mari berkunjung ke daerah sekitar. Sekarang saya mau ke Bukit Jokowi. Nah, Bukit Jokowi ini dulu itu katanya daerah gersang. Hanya ditumbuhi rerumputan. Wah, hanya ditumbuhi rerumputan. Tapi sekarang menjadi salah satu tempat favorit warga kota Jayapura untuk menikmati keindahan alam serta merasakan sejuknya tiupan angin. Wah, kayak gimana ya tempatnya? Tempat itu bernama Bukit Jokowi. Ya, selamat malam. Saya akan datang ke Bukit Jokowi. Berada di sekitar perbukitan Skyland. Perbukitan yang menjadi penghubung kota Jayapura dan kota Abepura. Dan berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik dan Teluk Yutefa. Wow. Ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Jayapura dan 15 menit dari kota pelajar Abepura. Oke. Pada tahun 2014, saat Presiden Joko Widodo pertama kali melakukan kunjungan ke Papua dan memilih tempat tersebut untuk berdiri di memantau lokasi pembangunan ring road di Teluk Yutefa serta pembangunan jembatan menghubungkan kota Jayapura dan wilayah kota melewati Teluk Yutefa. Saat itu, Pak Presiden akan memantau pembangunan ring road dan jembatan di Teluk Yutefa dan tempat yang paling strategis ya di sini. Makanya, sebelum Pak Jokowi berdiri di tempat ini, petugas meratakannya karena dulunya tempat ini berupa gundukan hanya sedikit yang rata. Wah, luar biasa ya. Ini berarti gunung diratain loh ini loh. Dan sepeninggalan Presiden Jokowi, tempat itu pun kemudian ramai dikunjungi warga yang datang sekedar duduk-duduk menikmati keindahan alam di Teluk Yutefa. Waduh, luar biasa nih, udah gak sabar nih gue pengen kesana nih, pengen lihat gitu. Kayak gimana sih Bukit Jokowi ya? Yuk, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, wak wow. Oke, seperti biasa ada pantun ini. Siap pada cakep ya? Siap ya? Siap. Rang nendang dingdong di bang tingtas. Cakep. Plak di plak dingdong, dong tangwi. Cakep. Jangan lupa kalau ke Jayapura main ke Bukit Jokowi. Cakep. Oh, gila itu. Bang, ini apa ini, Bang? Bang. Ini nih.
Yang sebelah kanan? Itu jembatan Yute, Pak. Oh, itu jembatan. Oh, jadi kalau misalnya kita lihat nih ada jembatan warna merah. Kalau di Bogor itu jembatan merah. Kalau di sini itu namanya jembatan Yute, Pak. Daybug. Huh? Tadinya ya gue mau istirahat aja gitu karena jet lag yang berkepanjangan ini. Tapi karena setelah makan kok seger gitu nggak bisa tidur. Ya, akhirnya ya gue jalan-jalan lah ke Bukit Jokowi melihat pemandangan-pemandangan yang indah di acara Mari Bergitar, Mari Berkunjung di daerah sekitar. Yeay. Wow, duh, ini ada. Ini udah mulai dekat ya, Bang ya? Oh, ini sampai ini kita. Oh, ini dia Bukit Jokowi. Oh, ini dia Bukit Jokowinya. Bayar nggak, Bang, masuk situ, Bang? Bayar, nanti keluar baru bayar. Oke, aman. Nggak keluar nggak bayar dong. Ya, berarti jangan keluar kita, biar nggak usah bayar. Nah, selamat datang di Bukit Jokowi. Ini tempat yang kita cari-cari, Bro. Sekarang kita udah sampai di Bukit Jokowi. Kira-kira tadi cuma 5 menit dari hotel. Ternyata tempatnya deket banget kalau misalnya kita nginep di Hotel Horizon di daerah Abepura. Jadi ini tuh kita bisa ngelihat di belakang ada jembatan yang warna merah itu namanya Jembatan Yutefa. Jadi ini dulu itu untuk memantau pembangunan Ring Road. Dulu Presiden Jokowi itu memantau dari sini gitu untuk ngelihat pembangunan-pembangunan. Banyak bukit-bukit itu, wah, keren banget ya. Cuman memang di sini cuacanya emang panas banget gitu. Bukan panas banget, panas aja. Luar biasa ya, aing sahideung ya di. Ya, sekarang saya ada di Bukit Jokowi, Jayapura. Mari bergitar, mari berkunjung di daerah sekitar. Nah, kalau misalkan di dari atas Bukit Jokowi ini kalian bisa ngelihat itu di bawah ada bisa ngelihat Samudra Pasifik, terus itu jembatan yang merah itu Jembatan Yutefa. Jadi pemandangan dari atas ini sangat luar biasa, kalian bisa lihat karena dulu ini Presiden Jokowi memantau untuk pemantauan area Ring Road dari sini. Jadi ini dulu tuh nggak rata kayak gini tempatnya. Jadi sama pemerintah sini tempat ini diratakan dan sekarang jadi tempat nongkrong ya buat warga-warga sekitar di sini. Itu danau sama tadi Samudra Pasifik. Nih, gue baca tadi di sini nih. Di bawah itu juga ada kayak semacam pelabuhan, mungkin di situ ada kayak nelayan-nelayan ya yang habis nangkap-nangkap ikan mungkin. Nah, kalau itu banyak bukit. Nggak tahu deh nama bukitnya bukit apa ya. Mungkin nanti kalau misalkan kita ada warga sekitar yang bisa kita tanya, yang ngerti soal daerah sini, bisa kita tanya-tanya kali ya. Jadi sekarang kita di Bukit Jokowi, Bro. Jadi, Bukit Jokowi saya nobatkan sebagai tempat terasik, terkeren, terbrigidiu, and brakadau, brakahe. Ya, sekarang di Bukit Jokowi ini saya bertemu dengan Bapak siapa? Simon Korwa. Bapak Simon. Jadi Pak Simon ini salah satu orang yang ada di Bukit Jokowi ini. Iya. Boleh cerita sedikit, Pak, tahun berapa sih Bukit Jokowi ini sampai bentuknya sekarang kayak gini? Tahun berapa Pak Jokowi ke sini waktu pertama kali dilantik? Waktu pertama, iya. Sekitar iya. 2000. Kami saya lupa tanggalnya, iya. Tahunnya juga lupa. Tapi ingat saya sejak Pak Jokowi datang ke sini permulaan kali di sini. Oh, jadi meresmikan beberapa proyek raksasa di Papua. Oh. Salah satu ini jembatan merah. Itu Yutefa itu ya? Ya, karena berdekatan dengan jembatan merah. Oh. Makanya tempat ini strategis untuk beliau langsung mantau ke sana. Oh, langsung mantau ke sana. Ya. Oh, gitu. Tapi ini tuh ditutup sampai jam berapa? Sampai jam 8. 8 malam. Oh, yang banyak kesini muda-mudi. Iya. Muda-mudi. Oke, Pak siapa tadi? Pak Simon. Pak Simon, saya mau tanya lagi selain Bukit Jokowi, tempat di Jayapura ini yang bagus-bagus di mana aja, Pak? Sebenarnya bagus, kalau saya mau katakan tidak bagus juga, nanti saya dimarah. Oh, ya, semua bagus ya, semua bagus. Maksudnya selain Bukit Jokowi, gitu, ada bukit-bukit yang lain kah tempatnya yang seperti ini? Cuma di sini saja. Cuma sini saja. Jadi, kami kasih nama Bukit Jokowi karena di atas. Di atas. Oke. Okay. Berarti dulu
bukitnya itu nggak rata kayak gini apa ya? Dulu. Dulu, sebelum Bukit Jokowi ini nggak rata gini. Begini sudah. Oke, jadi Bukit Jokowi ini yang tadi saya bilang juga ternyata untuk memantau pembangunan jembatan Yutefa ini. Iya. Jadi di sana Samudra Pasifik apa ya? Iya. Itu Samudra Pasifik. Iya betul. Jadi kalau misalkan dari Hotel Horizon itu kalau kesini sekitar 5 menit lah tadi kita sampai gitu, Pak. Oke, Pak Simon, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya dengan kami. Nanti ini tuh ada di YouTube channel Republik, band Republik, Pak. Hari ini kebetulan kita manggung di Brimob Abepura di situ. Malam ini kita main. Saya kasih tahu apa namanya Jokowi. Ya. Tadi mungkin Bapak tanya, mungkin saya tidak sempat memberikan penjelasan. Betul. Jadi yang memberikan nama Bapak Jokowi, nama Jokowi adalah Kepala PU Provinsi, sejak itu Pak Asmuruf. Kepala PU yang kasih nama, oke, ya. Karena beliau saat itu mereka yang tangani pekerjaan di sekitar. Ya. Pak, siapa tadi Kepala PU-nya namanya? Kepala PU, saya lupa namanya, Pak Asmuruf. Pak Asmuruf, oke. Okay. Beliau waktu itu, dinas pekerjaan umum provinsi, mereka yang tangani pekerjaan-pekerjaan itu. Ya. Kasih tanggung jawab untuk mereka, mereka yang datang, mereka yang datang pembersihan di sini. Ya, pembersihan, sekaligus beliau tanya kami di sini, kalau boleh, bukit ini dinamakan Bukit Jokowi karena beliau bisa datang tempat ini, beliau bisa tanda tangan beberapa proyek prestasi. Bahkan kemudian saya setuju. Oke, begitu. Ya. Seperti itu, Pak. Siap, terima kasih Pak Simon atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, comment, and share video YouTube ini. Kalau misalkan kalian ada komen atau apa-apa untuk masukan-masukan, kalian komen di bawah kolom. Oke, sampai ketemu lagi di Mari Bergitar kota selanjutnya. Mari berkunjung di daerah sekitar. Saya nyanyi nih buat Pak Simon. Pak Simon. Boleh Pak, saya nyanyi sedikit. Karena malam kita mau manggung, kita nyanyi sedikit. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, terima kasih sudah menonton channel Republik. Oh, selamat siang. Pengen ngobrol sama anak Papua. Mau main biliar. Biliar India. Halo, selamat siang, Adek. Boleh ikut ngobrol enggak di sini? Boleh enggak? Boleh enggak? Mana lagi main kerambel kah? Iya. Boleh ikutan gak main karambol? Boleh gak ikutan. Di mana? Asli di mana? Jayapura? Libur sekolah kah? Iya, udah libur. Oh, udah libur? Oh, sudah libur. Nyanyi yuk, nyanyi. Nyanyi boleh? Nyanyi boleh? Ayolah. Nyanyi boleh? Eh, sini dulu kakak. Sini dulu kakak. Nyanyi dulu, selimut tetangga sini. Ya, selimut tetangga. Kenapa nih lagi? Duduk. Ayo duduk. Ini kakaknya ini di Republik. Halo, dengan siapa ini? Cindy Korwa. Cindy, ini Mbak Cindy. Mbak Cindy, kita mau nyanyi lagu Selimut Tetangga ya Mbak Cindy ya, bareng-bareng ya? Bang. Tahu dong. Suaranya bagus kayaknya ini. Yoi. Nyanyi bareng semua, ikut-ikutan ya, yo. Manamu terima kasih.
Apa dong lagu apa? Lagu cinta lagu tahu kan? Sandiwara Cinta. Jujurlah. Oke. Pak. Yo. Sekali lagi. Jujurlah sayang. Aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima. Ulang dulu kakak udah nyanyi nih. Terima kasih kakak. Malam nanti nonton di ini Republik Channel YouTube. Nanti YouTube ya. Oke. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube-nya Republik Channel. Terima kasih adik-adik kakak. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa, bye-bye ternyata orang apa-apa ada di sini bye-bye. Terima kasih adik. Boleh, bisa, ayo. Ayo sini siapa foto? Sini, satu. Ayo. Peluk tak peluk, oke kalau bisa. Ayo, selfie aja. Ya, boleh selfie, ayo. Selfie aja. Oke. Terima kasih semuanya. Mama makasih. Amin. Terima kasih. Dadah. Udah enggak ada yang ketinggalan? Pak Simon. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sampai ketemu lagi ya, Pak ya. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, ini udah selesai di Bukit Jokowi. Sekarang kita mau coba ke panggung. Hah? Tadi juga banyak adik-adik, kakak-kakak sini ikut nyanyi. Alhamdulillah, suaranya bagus banget. Satu pesan dari saya, selalu ada warna dalam kebersamaan, selalu ada rasa dalam persaudaraan. Kita satu tanpa perbedaan. No rasis. Oke, sekarang waktunya kita jalan pulang, tapi kita mau ngecek dulu ke panggung ya. Teman-teman kru kita lagi pada cek sound. Semoga kita juga ada waktu buat ngecek-ngecek sana ya. Kita coba, okay. Yo, manti pak, bro, pak titip, cek perangkat pas, nah, Friday. Jalan-jalan tadi di Bukit Jokowi. Mari bergitar, mari berkunjung di daerah sekitar. Terima kasih sudah menonton channel Republik dan channel YouTube saya, Hey Republik. Terbayar sudah kita jalan-jalan ke Bukit Jokowi ya. Luar biasa, seru, capek, menegangkan dan melelahkan.